Tara, kita lagi makan all you can eat guys, tapi tebak coba ini ala apa? Ini aku kasih tahu ya ciri-cirinya. Ayo ciri-cirinya, clue-nya. Ini kuah tom yum, ini kuah lemongrass. Terus ada Thai tea. Sudah tahu apa? Yap, bener banget, ini all you can eat-nya Thailand. Ini nama restorannya. Tuh, Thailand. All you can eat and Thai cuisine. Nah, terus apa yang unik ya? Ini ada mie Indomie gorengnya Indonesia. Jadi dia nggak cuma menyediakan Indomie bungkusannya si Thailand, tapi dia juga punya Indonesia yang khusus mie goreng doang. Tapi ya, ini aku lagi masukin. Sumpah, enak banget nih. Terus ini aku ada beefnya juga. Jadi dia nggak cuma ada pork doang, tapi dia ada beefnya. Ini menu yang aku pilih ya. Ini ada churro-nya, ada pork-nya, ada yang raw juga, tadi udah dimasukin nih. Nah ini khasnya nih, sambal Bangkok. Enak banget loh guys. Nah ini ada sayur-sayurnya yang udah kita ambil, ada kol, ada jamur. Ini ada selada, sini ada sayur sawi juga nih. Terus yang paling enak ini guys, ada snack-nya bola ubi. Sumpah ini enak banget guys, sumpah enak banget. Ini paling enak, bola ubi terenak. Yang diabang-abang gak enak ini lembut banget, manis. Terus ada Thai tea-nya, enak banget. Ini ada pacar aku. Paling enak guys, makan Auchi itu sama orang yang disayang. Terus dia mukanya juga ganteng dan cantik gitu kan. Aku ngeliatnya ganteng, dia ngeliat aku cantik. Ya gak beb? Biar gak bosen guys, makannya guys, soalnya makan ini 1,5 jam loh, bayangin. Cara makan guys, ini aku lagi makan yang raw. Yang raw itu daging domba apa sama kambing? Kambing atau domba gitu, lupa guys. Kayaknya domba deh. Pakai kulit tahu. Siapa yang suka kulit tahu? Rokoknya juga, Beb. Itu panas. Nah, uniknya ya, di sini tuh dia mereka nggak menyediakan sendok, guys. Jadi, kami minum kuahnya di kokop gitu. Gitu, ya kan? Nih jamurnya gede banget loh. Luar biasa. Panas guys. Panas. Puas banget guys makannya. Makan di sini 1,5 jam sepuasnya. Harganya 500 NT. Belum pajak ya. 10%. Ini suka banget ya tahu. Tuh, jamurnya gede banget kan? Lebih gede pada bibir gue. Nah ini ada jamur yang modelnya dipipih gitu.
Mohon maaf mau mie nya. Nah, pakai mie goreng. Udah satu nih beli tambah air apa? Iya juga, biasa kemarin sampai penuh. Banget guys, ini tuh all you can eat termurah yang pernah aku temukan di Taiwan ya, cuma 500 RMB udah sepuasnya dagingnya. All you can eat enak sih tempatnya. All you can eat enak yang dan enak juga gitu. Udah paling murah, paling enak, tempatnya cozy banget guys, di dalam mall Big City Hsinchu. Pilihan menunya banyak, cuma emang side dish-nya itu sedikit, kayak cuma tadi bola ubi, nggak ada es krim, Haagen-Dazs nggak ada. Tapi kan yang penting makan daging nggak sih? Dan ini emang model lautnya hot pot guys, bukan grill. Tapi enak. Ini masih dimasak campur nggak nih? Buat bebas campur. Udah bisa, ini udah habis tangkrongnya. Campur ya. Tapi enaknya guys. Apa? Ini karena hotpot jadi enak buat dimakan. Musim dingin kayak sekarang, spring, winter gitu. Jadi awal mulanya kami menemukan ini, kita lagi main di mall Big City ini, terus mau makan. Tapi mau makan Aussie gitu. Pilihan pertamanya awalnya bukan ini, karena kita nggak ngeliat ini di internet kan. Tapi aku ngeliat, aku intip menunya di depan kan. Nah ini murah beb, aku bilang gitu, ini aja gitu. Kirain bukan Aussie dengan harga murah ini. Kami pikir bukan Aussie ya. Kami pikir dibaketin dagingnya. Karena tulisannya Mandarin semua gitu loh, menu di depannya. Dan walaupun dipaketin, yaudah lah ya, gak masalah bagi kami saat itu kayak gitu, karena cuma 500 gitu. Kalau OC-nya yang biasa itu biasanya 1000 guys, 2 kali lipat lebih mahal. Parah banget sih, gak sama 1000, 700. 700 Simen 700. Ya Simen doang beb, tapi yang di sini kan 1000. Yang di mall ini 800. Aja lah mahal ya. Ini enak banget loh. Ya iyalah ya, orang di Indonesia enak, siapa coba yang nolak. Nah ini pilihan kuahnya ada banyak guys. Kalau yang free itu seaweed sama lemongrass. Terus ini ada sukiyaki, Thai fried tomato, green curry, tom yum, sama northern Thailand. Nah ini perlu bayar tambahan lagi nih. Kami pilih tom yum, bayar 49. Tapi pilihannya boleh dua. Jadi boleh yang ini sama ini, atau dua-duanya ini, atau mau ini dua-duanya boleh. Nih, 479 malah guys. Cuma beda 30 NT. Kok ini yang pork chicken. Nah ini beefnya ada dua, ada yang raw, ini juga ada alem. Nah kalau yang lagi mahal ada seafoodnya, ada shrimp, prawn, scallop, cuttlefish, catfish, flies. Nah ini ada side dishnya nih guys,
sayur biasa ya, terus ada dumpling, ada minumannya banyak banget guys. Ada sausnya ya pasti, ada Thai style rice noodle soup, memang ada itu bikin sendiri. Terus ada nasi, di atasnya ada pork. Nah ini ada rice and noodle, ada nasi, ada juga mie mian, ya kayak mie bungkusnya Thailand. Terus tadi aku mie gorengnya Indonesia. Terus ada dessertnya, dessertnya itu bubur mutiara gitu guys, enak banget sumpah. Nanti deh aku kasih tunjuk ya. Nah terus kita bisa beli kusinnya juga guys, tambahannya cuma 100 doang kalau udah beli hotpotnya ya. Satu orang tambah satu menu 100, jadi maksimal satu side dish lah per satu hotpot gitu. Nih ada shrimp patties, ada yellow curry shrimp, ada fried chicken, ada fried shrimp, ada salad Thailand, ada shrimp bowl with pineapple, ada fishnya tamarin dengan saus tamarin. Kalau beli satuan yang paling mahal itu ikan kan, jadi kami berdua memutuskan untuk take away yang ikan, cuma 100 ditambah pajak 10%. Kita mau nyobain juga nih ikannya, soalnya gede banget guys, kami pernah ngeliat pertama kali kita makan kesini, gede banget. Nah ini Thai tea guys, ini ada green tea, ada lychee yogurt, nah itu ada bubur mutiara, ini ada mango sama smoked plum, ini ada peach ismi, apple, ice water biasa, ini aku gak tahu apa. Nah ini bubur mutiaranya guys, racik sendiri, kita pakai es batu. Terus ada roti bakar, ini ada roti. Selainnya strawberry. Taruh ini nanti. Nah ini ada stir minced porknya. Tinggal taruh nasi. Ini ada Thai curry. Ini ada noodle. Nah ini ada side dish sayur-sayurnya, lauk-lauk tambahan. Nih ada kulit tahu, ada bola ubi. Ini sausnya. Nih cobain. Cobain enak. Nah ini bubur mutiaranya guys. Ini mutiaranya. Ada bubur kacang merahnya. Bubur ketan gitu. Ini mutiaranya jatuh. Terus ini ada es batu nih. Terus ini ada nangka. Tadi ada jelly-jelly juga nih tuh, jelly. Di sini ada santannya, sama ada gulanya, gula cair gitu. Rasanya manis banget, karena aku bikin gulanya banyak.